Dia ketakutan, sementara Eri tidak tertarik. Yuka. Oh my god. Yo 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 yo. Welcome back to my channel. Oke guys, jadi kali ini gue mau bahas tentang itu ya. Kita lanjutin story-nya aja si Eri di level 71 ini. Anyway, yang kemarin itu belum kelar ya, yang di level 69 itu, karena ini aku itu record, taunya rusak recordanku, padahal udah sejam loh itu aku record. Ternyata nggak bisa ya, udah gua lanjutin di level 71. Jadi kita langsung aja lihat. Kemarin itu baru tentang itu. Kita pindah si siapa Eri buat ganti pakaian dan juga ganti rambut ya, agar orang itu tidak tahu kalau bahwa ini si Eri gitu. Nah, dia mau ganti gaun baru kayaknya. Nah, kita pilihin nih gaunnya. Dia pengen ganti gaun katanya. Kita pilih yang mana ini guys. Jadi gua fokus yang hitam ya. Kalau ini terlalu mencolok banget bagiku. Nah, kita ganti yang ini aja. Tetep weh. Warnanya cuma adanya yang ini. Gaunnya bagus enggak? Katanya gitu. Yes. You look amazing. Amazing. Let's head out. Go rent a car, won't you? Kita suruh sama si Luminous untuk cari mobil ya. Jadi kita keluar dari hotelnya dulu. Ini mau pergi ke funfair karena kemarin itu di salon, kok di salon? Di bagian mana itu kita beli pakaian, itu kita dapat gratis tiket buat pergi ke funfair, guys. Jadi kita coba untuk pergi dulu. Nah, kita pergi dari Tokyo lalu kita cari taksi di pinggir jalan nih. Nah, di sini ada supir taksi. Bukan fake taksi ya, tapi supir taksi. Okay. They're really the nicest couple I've ever seen. Nah, dikiranya mereka berdua adalah sebuah sepasang kekasih ya, apalagi kita cuma jadi bodyguardnya si Luminous nih di sini. Kita bukan tokoh utama di sini. Karena kita kelihatan apa itu? Di Castle College pertama kali kan kita cuma jadi mahasiswa ya. Di situ kita mahasiswa yang mempunyai misi terhadap sama si Caesar. She looks very happy. Di Caesar itu kita mendapatkan misi tentang Hydra dan juga klan devilnya si Eri ini. Tim Yakuza juga ada di sini juga sih. Jadi kita harus menjauhkan si putri, melarikan diri dari Jepang. Wow, gua naik level di 76 nih guys. Oke, wah 80.000 mahal banget naikin skillnya doang. Jadi kita pergi ke sini. Eri berhenti. I want pizza. I want eat pizza. Why would anyone want to eat pizza inside an amusement park? Aduh, kombinasi yang pizza daging. Okay. Go buy it for you straight away. Well, wes. Kita beli dulu pizzanya nih. Kita disuruh beli pizza karena Eri pingin. Aku lagi ngelanjutin story. Masa diinvitin orang? Nah, kita beli pizza nih. Welcome. We have a... Wow, kayak Naruto itu. Pizza daging katanya. Kita terlalu fokus ternyata, guys. Oke, kita back lagi. Kita kembali lagi sih pada si Luminous ya. Aku mau ganti pet dulu aja. Ini petnya aku ganti si anjing ya, karena di rumah juga aku punya anjing sih. Nah, ini udah aku ganti Koniski namanya. Gunakan komunikator. Mereka pergi. Sakura menganggap kamu tidak tinggal. Cobalah Sakura. Aku berlari mengejar truk es krim. Putri tiba-tiba benar ingin
yang spesial. Toko sebelah sana tidak ada. Kalau Eri juga bersamamu. Kita romantis, guys. Aku mintanya untuk menungguku di kuda payung. Pergi cari dia. Nah, kita ternyata dia enggak sama Eri. Kukira juga sama Eri sih. Jadi si Eri ini duduk pergi gitu. Nah, itu dia di situ. Kita samperin dulu. Seorang datang menggunakan kepala. Menganggukkan kepala. What a chase. That ice cream cart sure moved fast. Ternyata mereka berdua ya. Strawberry ice cream, just like you asked. Ini es krimnya. Oke, gitu. Oke. Strawberry is yummy. This flavor is very popular. Oh, very popular. I'll get it for you next time. Well, if there is a next time. Airship. Pesawat ya. Ini dipakai untuk mungkin saja gitu. Maybe lah. Kita kan juga enggak tahu ya di sini tuh. Jangan ada yang turun enggak ada. Kirain romantisnya juga hilang. Di buku tertulis kalau neraka. Kok bahas neraka? Di jika buat jahat, kamu akan ke sana. Jika kamu jahat lah. Only the dead can go there. And I'm not dead yet. Ya, cute-nya hilang anjay. Apakah Allah Celestial masih berperang? Itu cuma fiksi. Kata-kata orang doang ya. Silly Gundam anime stuff is real. Ya, romantikku hilang juga lu, guys. Perbudakan Empire of Brightina terhadap 11 daerah sudah berakhir. Kamu nanya apa sih? Emang ada ya yang seperti ini? There is no Holy Britannian Empire. None of the anime shows you watched are real. Disappointed? No. It's really it's very better. Let's play. Ayo kita bermain gitu. Oke. Kita ikutin si Luminous ya. Mereka mau pergi kemana nih? Wow, ada love-nya di Funfire. Mantap banget. Kita masukin rumah hantu. Mafia di sebelahnya mendekat dengan mafia. Ada mafia ternyata. Anika, you sent everyone look for the girl. What if those thugs from the Shader group come to the club to start trouble again? Idiot! Hydra has issued a bounty. Whoa. Anyone that finds the girl in this photo will get 3 billion. 3 billion. No wonder the elites are elites. Yen. Amazing, guys. All mafia gangs in Tokyo are looking for her. Screw the Nishida group. Don't waste a second. Fight high. Mereka tetap mencarinya. Hey, you. Stop there. Aku ditanyain sama dia di todong aja. Baju berambut merah dan menggunakan baju Miko. Dia pergi ke biang lala. Bounty itu milikku, jangan mimpi preman sial. Mati kamu. Kita bodohin aja. Ya, mereka pergi. Haha. Barang yang dijatuhkan. Emang ada apa ya? Isu penting dari kami. Imbalan untuk gadis ini di foto naik menjadi 3 miliar dolar. Wow. Yang pernah mencelakainya akan masuk dalam daftar pembalasan kami. Amazing, guys. Kita suruh main ya. Kita langsung aja lah. Eksplorasi bebas. Kita suruh main nih untuk dapatin XP. Lumayan lah. Ya udah, nggak apa-apa. Jadi di sini tuh asik banget ya. Ini Funfair itu kalian bisa cek di map, di world map. Nah, dia ada di pojokan ini ya, guys. Ada di pojokan. Ya, kita naik delman nih. Kita pergi ke roller coaster. Nggak bisa itu. Kita cuma jalan. Kalau nggak main das, kok main das, main sweat gitu. Nah, kayak gini. Itu ada mafia buat nanya-nanyain tadi.
Yang belum berkunjung di Funfair, kalian bisa kunjungin ya. Jadi kalian bisa ajak teman kalian buat foto-foto selfie bareng berduaan gitu juga bisa sih. Jadi kalian berduaan sama dia gitu. Nah, kita suruh naik. Nggak bisa ngelakuin. Nunggu sih Funfair-nya. Ah, pergi aja. Kita langsung ke atas aja lah. Gua nggak mau spoiler, jadi kalian bisa main-main sendiri pergi ke tempat ini ya. By the way, ini masih pagi, jam 11 pagi lah. Aku record. Nah, kita pergi ke atas. Naik bersama, naik sendirian, aku dari Solo. Udahlah, kita turun langsung. Kita tap finish. Nah, kita dapat 1.300.000 XP, guys. Jadi kita nyamperin si Luminous deket rumah hantu katanya. Rumah hantu yang ada love-nya ini tadi. Kita samperin mereka. Mana mereka? Nggak ada. Habis ini ya kayaknya. Nah, dia ketakutan. Sementara Eri tidak tertarik. Kyuka. Oh my god. Kawaii. Wow. Oh my god. Luminous takut, guys. Erinya cuma diem mulu. Sudah benar-benar berusaha. Dia tetap aja muntah. Oh, Erikson. Ais. Konyol banget. Apakah bahagia? Luminous sangat lelah hingga tak mampu berdiri. Kelihatannya suasana di putri sangat bagus. Gua biarkan keduanya menikmati satu sama lain. Oke, bos. Please, could you tell Aniki to get me some more money? Ambaran biku uang. Monsterling left home to have some fun. I'm really afraid that she might destroy everything. Oke. Biang lala? Biang lala? Apa itu? Oke. I'll go right now. Don't forget to give me the money. Oke. Kita pergi ke Takamagahara, guys.